6 penjumlahan 6, 7, 8, dan 9 ya. 10 juga tadi sudah diperkenalkan pada waktu kita mempelajari nilai bilangan, pasangan-pasangan bilangannya. Jadi untuk mempelajari juga 10 pasti anak-anak mudah mempelajarinya. Kita coba saja. Ini jadi berapa nak? 10. 9 tambah berapa? 1. 10. 8 tambah berapa? 10? 2. 7 tambah berapa? 10? 3. 6 tambah berapa? 10? 4. 5 tambah berapa? 10? 5. Diulang-ulang sampai anak betul-betul paham. Ya, setelah anak paham, kita mulai mengerjakan soal ini sambil mereka membayangkan jari mereka, ya. 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, 5 tambah 5, 6 tambah 4, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 9 tambah 1, 0 tambah 10. Ya. Setelah mereka bisa itu semua, kita coba dengan diacak sehingga anak mendapat tantangan lebih untuk menghafalnya.